Dino iki kue kan utah. Kue pengen opo, bapak turuti. Aku pengen kelon karo Mbak Emi Bukada. Matan bapak yo pengen suku. Di mana bapakmu? Di sini adanya cuma Bapak Kuda. Welcome to my channel again. Dengan aku si Bapak Kuda. Jadi di video kali ini kita mau apa? Membaca, membuka-buka Facebook. Itu kita akan melihat meme-meme yang ada di Facebook. Tanpa berbahasa-basi lagi. Berbahasa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke videonya. Kita masuk di grup ship post meme pertololan. Dibuka oleh ini dari Umam Al Habsi KCMT yang lagi trend. Bukan ini juga. Kenapa itu? Si lembut sutra. Next dari Wawan. Temen, kenapa sih lu gak pernah ikut game? Gue Saka ya. Kurang paham juga sih. Takut si kopet kan. Kebanyakan nongkoton Saka Hayang review. Review jadi takut. Iya. Lanjut ada meme dari saya Satpol. Ketika melihat adik nangis, ahaha mampus lu rasain awok. Dinangisin sama temennya. Itu bocah berani aja hati-hati kok. Wis bener sekali. Kalau kita yang bikin nangis adik kita, kita malah senang sekali. Tapi kalau ada yang bikin nangis adik kita, pasti kita akan marah. Lanjut dari 46. Mati lampu mau pegang gelas, malah yang kepegang. No, nggak boleh guys, nggak boleh. Kalian nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalian jangan sang jembut robot. What is that? No, lanjut dari Ali. Masih jadi misteri kenapa celana dalam wanita dijualnya berserakan pelit gini. Sedangkan celana dalam pria terbungkus rapi. Mungkin kalau wanita itu sering milih-milih. Laki-laki itu tinggal beli apa ada yang ada. Mungkin dari lanjut dari Iri bilang ganteng penyayang lagi, ganteng penyayang binatang lagi, idaman banget. Ya kalau kalian good looking ya begitu. Coba kalau nggak good looking wajar, sama binatang kan harus saling menyayangi. Dasar cewek begitulah. Dari Wawan, ceritain dong kenapa awalnya bapak sama mama itu dulunya bisa pacaran. Karena bilang ja, kalau balas daidian berarti kita pacaran. Dari 46 lagi. Dino iki kue kan utah. Kue pengen opo, bapak turuti. Aku pengen kelon karo Mbak Emi Bukada. Matan bapak yo pengen suku. Lanjut dari Angga. Momen ketika guru bertanya organ terpenting bagi laki-laki. Nah ini gambar yang bisa didengar. Ini salah satu contoh gambar yang bisa didengar. Selalu salah Muhammad, salah profesi striker Liverpool asal negara Mesir. Betul, nama betul Nur Yilmaz, profesi wasit sepak bola asal negara Turki. Dari dua orang ini kita bisa ambil pelajaran bahwa laki-laki selalu salah dan
wanita selalu betul. Ya betul. Salah betul. Enggak suka lay. Berak setiap keluar langsung disiram. Nunggu selesai gerak baru disiram. Nah ini kalian guys. Kalian tim yang mana guys? Kalian tim berak setiap keluar langsung siram atau nunggu selesai baru disiram? Kalau aku sih nunggu selesai dulu ya, karena hemat air guys, hemat air. Kalau baunya itu bisa diakali sambil merokok, karena aku boker sambil merokok ya guys. Lanjut, tahukah kamu saat merasa terancam panda merah akan berdiri dan mengeluarkan cakarnya supaya terlihat besar dan berbahaya? Ikawai, imut-imut sekali hewannya itu, mana bisa. Lanjut dari Agus C2. Nasinya dihabisin ya, nanti kalau nggak dihabisin nasinya nangis. Nah ini dulu, waktu kecil pasti dibilang sama emak kita begitu ya, kalau nggak habis nanti nasinya nangis. Terus di bawahnya, nasi yang nggak dihabisin tapi nggak nangis. Mantap. Misi koya gue nih bro, buku si siksa neraka biar lu cepet tobat. Temen, ih mantap juga buku ceweknya ini. Nggak bisa tobat guys kalau belum masuk neraka beneran. Ganteng, baik, cool, pintar. Anam dia mengirim gambar-gambar apa itu di game Plant Ops dan versus zombie ya. Ini dia kasih nama namanya Eshab yang hitam. Sun jamur malam ini namanya Ucup. Ya. Angga bro gue HPT. Jika ulang tahun orang lain dirayain sama teman-temannya, keluarganya. Gue makasih kan, thanks, makasih banyak bro, makasih ya, thanks bro, makasih kan. Ini adalah nasib para nolep, gak punya teman-temannya, cuma di dunia maya. Ini bilang tak berdaya dikeroyok fakta. Mobile Legend. Nah ini yang kasus kemarin tuh ya, kasus paket, tapi aku no comment ya, karena aku juga main sih pernah, cuma gak main. Tatap mata saya gitu ya, makanya ini nama dinamai Ojan sama dia. Ada si Ujang, ada Eshab. Nah ini lagi biji meledak, biji lu meledak mau. Ada Angga, pengamen cantik viral hingga diundang ke acara TV. Sementara gadis yang di samping pengamen cantik, seset, sangat sedih. Enam lagi. Cuma yang pernah nonton TikToknya yang paham, oke? Itu gambar itu lagi. Oke, terima kasih. Gitu saja guys, kita membuka-buka Facebook melihat meme-meme yang cukup seru, lumayan lah untuk menghibur kita semua. Jadi terima kasih video kali ini. Untuk kali ini,
sekarang alap susah banget. Untuk kali ini jadi terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komen di bawah ya. Thank you, see you. Jangan lupa selalu ingat, di mana bapakmu, di sini adanya cuma Bapak Kuda. Thank you.